sekarang kuliah di Untak ya, di Untak. Ngambil jurusan apa sayang? Psikologi. Nah sebelumnya untuk kuliah ini ada gak halangan dari orang tua misalnya, kesulitan dari orang tua, dan apa sih manfaat yang selama ini akhirnya didapatkan dari OSC? Lulusnya tahun 2017, udah coba ikut SMPTN sama SBM itu gak lulus, dan orang tua bilang emang belum, mungkin gak bisa kalau misalnya swasta sekarang gitu, belum ada dananya. Terus akhirnya milih buat kerja dulu setahun kan, karena SMK jadi kebetulan kerjanya gampang gitu. Terus tahun kemudian mikirnya kalau misalnya stuck terus kerja di sini, kapan mau kuliahnya gitu kan. Akhirnya coba cari beasiswa, ketemunya OSC ini, coba ikut seleksi, akhirnya lolos di tahun 2018. Oke, alhamdulillah. Lalu manfaatnya apa sejauh ini yang dirasakan? Ya, gak bingung gitu untuk bayar SPP per bulannya itu gak bingung. Gak bingung sumber dananya dari mana ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk Hana, Bapak Ibu sekalian. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.